Hai, balik lagi dengan aku, Wortel. Oke, kali ini kita bakal ngebahas tentang update terbaru 1.14. Di sini aku udah ada di suatu villager. Dan kalian bisa lihat di sini villagernya udah diperbarui. Di sini ada rumah, rumahnya ini udah diperbagus guys, enggak kayak biasanya gitu. Jadi di sini temanya kayaknya jungle mungkin atau hutan. Oke, kita bisa lihat di sini ada dua pintu dan satu tempat tidur. Di dalam sini ada ya crafting table sama satu buat torch. Wah, ranjangnya sekarang berwarna ya. Ini grinding repair and disenchant. Oke, ini kayaknya buat batu sih. Yang ini. Jadi tiap villager itu dia punya role-nya sendiri ya. Di sini ada farming ya. Farmnya bagus nih. Enggak kotak lebar kayak dulu lagi. Di sini villagernya jadi farmer. Ya, kan kita bisa nge-trade potato menjadi emerald, emerald jadi breed. Oke. Di sini ada tempat api nih. Aku baru lihat ini tempat. Di sini ada golem ya. Jadi tiap villager sudah dikasih satu golem. Di sini ya, ini berarti blacksmith ya. Ya. Di sini kita bisa trade coal menjadi emerald, emerald jadi iron sword. Di sini ada campfire. Campfire update baru sih. Jadi kalian nggak perlu bakar nether taruh di rumah kalian terus kebakar deh. I don't want to set the world on fire. Oh, hai golem. Oke, maaf. Kita akan ke rumah ini. Rumahnya ini nyatu ya. Di sini ada apa? Oh. Tempatnya sama. Bagus-bagus. Sekarang kayak update baru gitu. Jadi tempatnya agak lebih fresh gitu ya. Di sini ada loom. Oh, di sini kita bisa bikin apa namanya itu banner. Bisa diwarnain dan banyak ganti pilihannya. Oke, kalau belum ada campfire lagi, kita yang ngunjungin rumah-rumah villager aja sih. Di sini ada ya sama. Ada tempat tidurnya juga. Ya lumayan luas sih di sini. Aduh, apa tuh? Apa tuh? What? Apa tuh, guys? Ini apa? Blueberry apa? Oh iya. Aduh. Oh, blueberry-nya berdamage ya. Ada durinya kayaknya. Oh, bisa ditanam lagi. Bagus. Lumayan. Tanam lagi. Oh, dia nge-slow. Ya, ini kalau satu doang dia nge-slow. Tapi kalau ada buahnya, dia berdamage, guys. Oke, paham. Makanya aku kaget. Di sini ya sama, tapi di sini ada chest. Oh, banyak sekali berry-nya. Oke. Kita makan berry yang kita dapat aja di hutan. Berry-nya nambah setengah. Oke. That's good. Di sini rumah yang sama bukan sih? Oh iya, rumah yang sama. Yep. Tapi di sini kayak ada apa namanya itu dekorasinya yang bikin bagus. Boleh. Di sini aku nggak tahu ini tempat apa. Siapa tahu ini bakal dikasih air terus jadi tempat minum kuda mungkin. Ya bisa jadi. Lalu di sini ya banyak rumah lagi. Di sini ada pohon. Main sama ada blacksmith juga. Dia ada beltnya. Beltnya itu tiap kalian ngasih barang, kita coba ya. GMC. Game mode kreatif. Emerald. Kita ambil emerald banyak-banyak. Oke. Game mode survival lagi. Oke. Dah. Oke, kita coba ngetrat ya. Ini kan kasih pilihan, guys. Lihat ya. Coba lagi dong. Mau nggak? Aku minta X. Okay. Nice. Kalau kita tadi emerald kayak dia nampilin sesuatu gitu loh di depannya.
Gak ada. Berarti ini. Oh, dikasih ini ya. Diskon. Bagus. Oh, Flynn. Sorry. Oh, Flynn-nya sekarang baru ya. Mana kamu? Bentar. Time set day. Oke, mana ini? Ini yang sama sih. Kalau diklik lagi, nggak ada, nggak nambah dia. Coba yang ini. Oke, kamu mau nukar apa? Ah, ini yang tadi. Udah nggak ada. Waduh, kurang. Nah, itu berubah guys. Jadi emas. Nah, dari emas jadi emerald. Jadi tingkatannya habis emerald ini dia bakal berubah jadi diamond. Lebih murah coba. Nggak ada dia. Coba aku tukar diamond. Sekalian sama Flynn. Oke. Tuh kan, udah jadi diamond ya? Oh iya guys, udah jadi diamond ya guys. Jadi kalau diamond dia lebih banyak tuh buat di trade. Tuh, jadi lebih banyak dia pas mau di trade. Nah, oke. Lalu ya di update kali ini selain villagernya makin bagus dan juga ada lawannya yaitu villager. Oke guys, balik lagi. Di sini sebenarnya aku udah pernah nge-record dan gagal. Jadi di sini aku kejebak. Di sini golemnya ada di dalam sini. Terus aku bebasin dan villagernya bakal nyerang golem dan sebaliknya. Dan ya, kita dapat banner. Sebenarnya taruh di mana? Sebentar, masih aku bisa. Oke, kita dapat banner. Bannernya villager. Ini adalah outpostnya. Jadi kalian bisa ngeliat di sini ada outpostnya. Ya, di dalam sini ada chest. Oh, udah aku ambil lupa. Oh, ini dia barang-barang. Di sini villager bakal hidup selama outpostnya bakal berdiri, masih ada. Kalau misalnya dihancurin aku nggak tahu, kayaknya mungkin hilang kali, jadi nggak bakal ngerespon lagi villagernya mungkin. Oh iya, aku ada sedikit tips dan trik buat kalian buat main. Oke guys, kali ini aku akan ngasih kalian sebuah trik dimana trik tersebut membantu kalian buat mining. Oke, kali ini kita bakal nyoba trik mining. Oke, kali ini kita punya button dan piston. Buat apa piston dan button? Jadi buat kalian yang ingin mining tapi nggak mau buang banyak energi atau durability-nya, kalian hanya perlu seperti ini ya, 1x1 mining. Lihat. Nah, jadi kalian seperti ini. Ya, di sini kalian bisa mining kayak merangkak gitu. Jadi ya kalian hanya perlu seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi kalian bisa nge-mining. Tapi kalau kalian misalkan nyangkut seperti ini, dan ini bisa terjadi ya, jadi kalian jangan sampai seperti ini. Oke. Dan bagaimana caranya kalian kembali seperti semula? Jadi kalian harus perlukan adalah trapdoor. Kenapa kita perlu trapdoor? Kita hanya perlu trapdoor. Kenapa trapdoor? Karena dia akan mendorong seperti ini ya. Jadi jika kalian tidak menggunakan piston, ya pakai aja trapdoor seperti ini. Jadi kalian tetap bisa nge-mining sejauh mungkin. Nah, di sini triknya sama kayak tadi, jadi tinggal diklik. Wih. Tenggelam deh. Ya. Ya, seperti itu. Oke. Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa tinggalkan like, comment, dan subscribe jika kalian suka. Jika kalian ada tips lagi buat di update Minecraft terbaru 1.14 bisa komen di bawah. Oke, goodbye.